Saya bertanya tentang pembagian zakat fitrah terkumpul dan dibagi rata 100 ribu per orang. Ada panitia ngambil untuk honornya 500 ribu. Apa sudah betul hitungannya? Makan haram. Dibagi per kepala tak adil. Kenapa tak adil? Orang miskin, laki bini, anak 5, dapat 700 ribu. Amil, tukang timbang, tukang kutip, tukang habis 10 hari, dapat 100 ribu. Tak adil. Kalau gitu bagi per asnaf, Pak Ustaz. Dibagilah per asnaf. Fakir miskin 100 orang. Yang duit mau dibagi 10 juta. Per asnaf 10 juta. Amil 2 orang. Dibagi 10 juta. 5 juta satu orang. Tak adil juga. Jadi kalau begitu per asnaf tak bisa, per kepala tak bisa. Iya, tak bisa. Jadi gimana? Hitung berapa semua fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah. Setelah itu musyawarahkan alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Ini orang ini berapa cocoknya? Ini kan kasihan dia ini. Dia capek menghitung habis 10 hari. Dia cocoknya sekian. Nih. Itu bapak itu 2 orang. Dia cuma suami istri aja, anak tak ada. Cocoknya dia dapatnya 200. Itu suami istri juga. Iya, tapi anaknya banyak. Sesuainya dapat sekian. Di musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ingat. Jangan kau bela dia mati-matian, kau suapkan makan haram ke mulutnya hanya karena untuk supaya kau dipilihnya pemilihan RT RW 3 tahun akan datang. Kau sudah pakai itu untuk tak diridhoi Allah.